الحمد لله الحمد لله الذي فضل بني آدم بعلم والعمل على جميع العالم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه يا نبي العلوم والحكم اللهم إني أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حضران guru-guru jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Selaku langkah yang paling aula, mari oleh kita dengan senantiasanya untuk selalu memuja memuji Allah ilahi Rabbi Dzul Jalali wal Ikram, yang mana olehnya dengan senantiasanya pula memberikan serta mencurahkan berbagai macam corak ragam rahmat dan ni'matnya kepada kita semua, sehingga mana oleh kita mampu untuk selalu mensyukuri bahkan mencicipi di atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita selaku hamba-hambanya. Teriring pula salam salam saban-saban wate kena pusampok kena berduka, lalu kita alamatkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada para sahabat warga beliau sekalian. Hadirin-hadirin jemaah Jumat as-syurga, ada sebuah hadis yang dirawi oleh Imam Tirmizi dari Sa'id radhiyallahu anhu. Bertanya seorang sahabat kepada Nabi, "Ya Rasul, inna ahabban nas ila Allah yaumal qiyamah?" Sungguhnya siapa manusia yang paling Allah cintai pada hari kiamat? Dan sesungguhnya siapa manusia yang paling Allah benci pada hari kiamat? Maka Rasul menjawab, "Duhai sahabat, manusia yang paling Allah cintai pada hari kiamat itulah pemimpin-pemimpin yang adil. Dan ketahuilah, manusia yang paling Allah benci pada hari kiamat pula pemimpin-pemimpin yang zalim." Dalam hadis sahih Imam Bukhari, Rasul pernah bersabda, "Siapapun yang terpilih menjadi pemimpin tapi mereka tidak setia kepada rakyatnya, maka haram syurga bagi mereka." Dalam hadis Imam Ahmad bin Hanbal, Rasul bersabda, "Siapapun yang jadi pemimpin lalu menipu rakyatnya, maka tempat yang paling layak dan patut baginya itulah neraka." Hadirin hadirat, guru-guru yang kami muliakan, sebenarnya ikon produk pemimpin itu seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sosok pemimpin, namanya masih terpampang dalam sejarah Islam. Beliau sosok pemimpin yang tidak duduk di pendoponya. Setiap malam Umar bin Khattab, sahabat Rasul, beliau berkeliling meronda, ingin melihat keadaan-keadaan rakyatnya di kala itu. Mendengar di balik gubuk-gubuk rakyat yang miskin, rupanya Umar bin Khattab mendapati seorang ibu tua sedang menggoreng sesuatu. Anak-anaknya menangis seraya berkata, "Duhai ibuku, mengapa begitu lama engkau menanak nasi untukku?" Apa kata ibu tua tersebut, "Sabarlah anakku, sebentar lagi nasi ini akan masak." Rupanya anak-anaknya menangis sambil menunggu masaknya nasi yang dimasak oleh ibunya. Umar bin Khattab mengetuk pintu memohon izin masuk, karena li Umar nepiki bahawa dari bunuh gemagun hanya masak-masak. Maka dia memberanikan diri untuk masuk. Apa yang dilihat oleh Umar? Apa yang dimasak oleh ibu tua tersebut? Rupanya seorang ibu tua tersebut sedang membungkus, menggoreng, merebus batu-batu kerikil keras.
Umar pun terkejut seraya bertanya, "Duhai ibu tua, mengapa engkau membohongi anak-anakmu? Wahai tamu Allah." Kata ibu tersebut, "Ketahuilah, sesungguhnya dari pagi-pagi kami tidak makan. Kami miskin. Anak-anakku yatim. Mereka berpuasa. Dengan harapannya ku perintahkan berpuasa untuk sebut dan buka puasa harapanku. Ada orang dermawan yang mau menyedekahkan gandumnya bagiku dan anak-anakku." Rupanya maghrib pun tiba. Kami berbuka dengan air putih. Tidak sesuatu apapun yang kami suapkan dalam mulut kami. Maka untuk menghibur anak-anakku yang sedang kelaparan, tentuan pegah ba anak-anak lung sabasiat anak mutuah. Jan-jan masak bu mak dagun. Tapi karena memang mereka begitu lapar, dalam tidurnya mereka terbangun seraya bertanya kembali, "Duhai ibuku, telah siapkah makanan yang kau hidangkan? Selalu aku membohongi anak-anakku. Ketahuilah tamu yang tidak diundang malam ini, pemimpin aku, pemimpin kita, Umar bin Khattab itu zalim. Umar bin Khattab itu tidak perhatian kepada rakyatnya. Kami miskin ditelantarkan." Tanpa sadar, ibu tua tadi tidak tahu bahwasan itulah Umar bin Khattab. Berurai air mata Umar bin Khattab di kala itu. Beliau kembali keluar sampai di Baitul Mal. Dia jinjing satu karung beras gandum. Nepe'e atiku Umar bin Khattab. Ajudan Umar bin Khattab sibuk di kala itu. Aslam namanya. "Umar, khalifah presiden kami. Bahlung menteng yang tiku gandumnya." Apa jawab Umar seraya marah? "Wahai Aslam, engkau ajudanku. Engkau perpanjangan tanganku. Sebenarnya aku tidak bisa melihat keadaan rakyat-rakyatku, maka aku utus engkau sebagai ajudanku, perpanjangan tanganku. Tapi engkau Aslam, ajudan-ajudanku, menuntun Umar bin Khattab masuk neraka. Ketahuilah Aslam, jika ada rakyat Madinah hari ini, rakyat Umar bin Khattab lapar. Orang-orang tua fakir miskin, anak-anak yatim terlantar. Maka Umar bin Khattab akan ditanya oleh Allah pada hari Yaumil Mahdar. Ketahui Aslam, tabah uruk yang ruhung batutu. Tubah tingah bungah unta dijak. Mucuruk gati untanya. Umar bin Khattab akan ditanya oleh Allah. Apalagi rakyatnya ada yang lapar malam ini Aslam. Aslam, semata-mata kesalahan engkau. Dengan rasa marah, Umar menjinjing gandum. Ia masuk ke rumah janda tua tersebut dengan tangannya yang mulia, Umar bin Khattab. Merebus, membantu menanak gandum. Nasi dihidangkan kepada fakir anak-anak yatim tersebut. Si ibu tadi pun mengatakan, "Seandainya pemimpin aku sepertimu, sungguh rakyat-rakyatnya pasti sejahtera." Hadirin hadirat, rakyat itu butuh perhatian pemimpinnya. Bukan tidak butuh, sangat butuh. Aceh kaya, tapi keadaan Aceh darurat. Aceh hebat, tapi Aceh darurat dalam segala ini. SDM kita mundur. 34 provinsi, provinsi termiskin nomor 6 Aceh. Aceh kaya, penghasil emas, penghasil gas, tapi rakyatnya anti menanti gas. Ada apa? Pulau Sumatera kita dikenal kaya, tapi nomor 1 termiskin. Ada apa? Apa masalahnya? Ada sesuatu yang terjadi pada sistem pola asuh pemimpin kita. Presiden adalah rakyat diberikan mandat, maka pemimpin negeri paling tinggi harus perhatian kepada rakyatnya. Dan presiden kita punya perpanjangan tangan, itulah menteri-menterinya. Ketika rakyatnya miskin, menteri-menteri harus cepat tanggap darurat. Menteri punya tanggung jawab. Siapa perpanjangan tangannya, itulah gubernur-gubernurnya. Gubernur punya tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat-rakyatnya. Jangan sampai ada janda-janda tua menangis dalam gubuk-gubuk deritanya. Anak-anak yatim terlantar tanpa prioritas pendidikan.
janda-janda muda seumpama Kak Nur Fadilah Aceh Timur. 8 tahun beliau lumpuh dak ada tikar. Allah nane tetek kerupuk mulik untuk menghidupkan Muhammad Rizki. Gubernur punya perpanjangan tangan itu bupati. Bupati punya perpanjangan tangan itu geci. Geci punya perpanjangan tangan itu lorongnya. Apakah rakyatnya tidak terdeteksi? Sejauh mana perhatian kita kepada rakyat? Kullukum ra'in. Kalian semua itu pemimpin, kata Nabi. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap pemimpin akan dimintai apa yang dipimpinnya. Wa alaysa li insani illa ma sa'a. Dan bahwa sungguh manusia tidaklah memperoleh kecuali apa yang mereka usahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Kemudian usaha mereka akan Allah perlihatkan di hadapan mereka. Jika banyak kebaikan beruntunglah, jika banyak keburukan celakalah. Tsumma yujza'u jazaa'al awfa. Kemudian Allah membalas dengan balasan yang paling sempurna. Hadirin hadirat, guru-guru yang kami muliakan, mulailah hari ini menanam benih-benih kebaikan. Karena setiap benih kebaikan yang kita tanam akan melahirkan benih-benih kebaikan yang lebih banyak daripada benih yang pertama. Al-Quran memberi jawaban, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Barang siapa berbuat satu kebajikan, maka Allah membalasnya 10. Jikalau gajah mati meninggalkan gading, seyogianya kita manusia mati meninggalkan budi. Hadirin hadirat, peka sosial hari ini, khususnya orang Aceh, seandainya kita semua berpikir akan agama kita, apa yang diperintahkan oleh Rasul kita, sesungguhnya kepekaan sosial ini tidak akan mundur. Maulud titip uro tak peringati. Tetapi kadang-kadang apa yang diperintahkan oleh Rasul kita kurang mengerti. Maulud pegat biju beraya perlu menghidupkan, mengenalkan kepada generasi siapa itu Nabi. Tetapi ahli maulud guna dua. Pertama perubahan, kedua perbaikan. Harus ada perubahan pada umat-umat Muhammad itu sendiri. Dari akhlaknya, moral, kepekaan sosial, semua harus ada perubahan mencontohi Nabi yang sedang diperingatinya. Harus ada perbaikan dari segi ibadahnya. Karena umat Islam mundur, karena mereka mundur dari segi ilmu pengetahuannya. Kepekaan kita hari ini makin lama makin mundur, karena memang mungkin terlalu banyak asupan makanan yang terisi, diproses oleh usus-usus pencernaan kita sesuatu yang dari haram, maka membuat mata hati kita menjadi benak dan kotor, sehingga perasaan ini pun tidak ada rasa kasih, berkurang rasa sayang, karena sesuatu yang kita konsumsi bukan sesuai dengan tuntunan Nabi. Maka mari dalam waktu yang singkat kita ingin menumbuhkan rasa kepekaan kita. Jangan sampai ada sesuatu yang kurang dari umat Islam ini sendiri. Aceh kaya, jangan sampai Aceh rakyatnya menjadi orang miskin di negerinya sendiri. Anak-anak kita, generasi-generasi kita harus mencontohi ikon produk kita. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kamu yang paling banyak memberi manfaat untuk orang lagi. Khairun nas man tala umruhu, sebaik-baik kamu kata Nabi yang panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang pula kebaikannya. Syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu, seburuk-buruk kamu kata Nabi, duhai umatku, panjang umurmu, panjang pula keburukanmu. Maka mari, palih raja di bawah kerajun, palih urug di bawah bangsa, palih utuh bawah senipat, palih tengku di bawah kitab. Adat mukoh rubung, hukum mukoh purih, adat jit berangkahu takung, hukum hanjit berangkahu takih. Takut-takut oh malam jula, seput-seput oh mati suha, lebih lom timakut di dalam urug, hana setulung malaikat siksa. Kemang selanga duruh bak tangki, kemang padi oh wadah senja. Hudib lam dunia bek melalole, ingat kemati ketanya rasa. Kepekaan sosial mari kita tumbuhkan. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan Allah minta
pertanggungjawaban di atas apa yang mereka pimpin. Hadanallah wa ikum ajma'in. Wallahu a'lam bissawab.